بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wala حول ولا quwwata illa بالله العلي Amma ba'du. musannib rahimahullahu taala wa ونفع في في دارين amin. Mal mujtahidu wa mujtahiduna 'ala tibaihim. Apa itu mujtahid? Wa mujtahiduna dan siapakah orang-orang yang Ya, menjadi mujtahid ya. siapa itu mereka orang-orang yang ya, mujtahid yang telah tetap oleh pendapatnya atas mengikuti mereka artinya siapa tuh mujtahid yang pendapatnya ya Mesti kita ikutin, hmm. siapa tuh? Yeah. Yang pendapatnya mesti kita ikutin, artinya boleh kita ikutin. Jadi, enggak sembarangan kita berarti ngikutin orang. Jadi, enggak sembarangan kita pengen ikut pendapat tuh, enggak sembarangan, enggak sembarangan ikut. yang memang mesti sudah mereka itu diakui akan ya pemahaman keagamaannya. Jadi apa itu mujtahid dan siapa kira-kira tuh? Mereka para mujtahid yang pendapatnya boleh kita ikutin. Jawaban al mujtahidu huwa al-muhit bi mu'azzami qawaidisy syari'ati wan nususiyah. Jawaban seorang mujtahid yaitu seorang yang huwa al dia itu yang meliputi. Maksudnya pemahamannya ya. ngertinya gitu ya pahamnya bi mu'zami qawaid syariati dengan sebagian besar kaidah-kaidah syariat wa dan nas-nasnya dalil-dalilnya jadi sebagian besar nas-nas syariat dalil-dalil syariat paham mereka itu Jangan sampai enggak paham. Lalu diikutin, jangan sampai begitu. Jadi enggak sembarangan orang kita ngikutin menjadikannya sebagai ya ikutan kita enggak sembarangan. Al mumarisu yang mumarisu yang dapat mempraktekkan ya, Nah, baginya bagi kaedah-kaedah syariat itu biaisu dengan sekira ukurannya iktasaba dia memperoleh atau mempunyai ya, iktasaba kuatan kekuatan ya, yang ia dapat paham dia ya, dengan kekuatannya itu maksud syari akan maksud syariat jadi beliau ini Allah kasih ya kekuatan paham yang dapat memahami maksud syariah. Wal mujtahiduna kasiruna mujtahid itu banyak. Wal mujtahiduna alladzina istaqarra ra'yu 'ala tibaihim wal akhdhi bi arba'atun. dan mujtahid para mujtahid yang allazina yang istaqara tetap ra'yu oleh pendapatnya itu 'ala tibahim ya atas mengikuti mereka ya untuk diikutin mereka itu yang boleh diikutin mereka itu wal aksi biqawli dan boleh mengambil dengan perkataan mereka itu ada berapa tuh mereka yang pendapatnya boleh kita ikutin Ya, perkataannya boleh kita ikutin arbaatun ada empat. Wa um dan mereka adalah Abu Hanifah an Nu'man bin Sabitin. Beliau adalah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Pertama itu boleh kita ikutin, boleh kita bermazhabnya, Wa Malik bin Anas Malik bin Imam Malik bin Anas. Boleh kita ikutin. Wa yeah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini mazhab kita. Ya. Wa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Wa inna makhtaral ulama'u taklidaha ulail arbaati duna ghairi mimman balagha darajatal ijtihani li kasrati mastanbathu minal masa'ili misama hamitafarrughihim nidhalika hatta nadaratil qadaya ni taknya ta ya bukan tak marbutah tak mabsutoh ya hatta nadaratil taknya mabsutoh hatta nadaratil qadaya allati lam yubayyinu hukma wa ha. inna dan hanyasanya ikhtara telah memilih al ulama oleh ulama taklida mengikuti ha'ulail il arbati mereka yang empat duna gharim tidak yang mereka, selain mereka Mimman daripada orang yang balago telah sampai derajat al-ijtihadi akan derajat ijtihad. Kenapa? Likas rati mastan batuhu. Kenapa ulama memilih yang empat? Karena banyak apa yang sudah mereka istinbatkan. Karena sudah banyak mereka mengistinbatkan hukum. minal masail dari berbagai masalah-masalah diistimbatkan masalah ini masalah itu masalah ini masalah itu diberikan hukumnya ini hukumnya itu banyak tuh masalah bisa babi tafarruqi im dengan sebab ya konsentrasi mereka kepada demikian hatta nadarotil sehingga jarang masalah-masalah allati -masalah yang lam yubayyinu hukmah yang mereka belum jelaskan hukumnya. Jadi ya sudah banyak sekali yang mereka sudah jelaskan hukumnya. Ini hukumnya ini, ini hukumnya ini, ini hukumnya ini. Masya Allah berarti bukan sembarang gitu ya. Hebat. Walinaklimadabihim. <tuh> ya. <tuh> Ina ina, ya. Mitori kita ya. Mitori turi. Karena, ya. Karena sampainya pendapat mereka kepada kita. Dengan jalan mutawatir, karena ya, banyak pendapat mereka itu sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Ya, fa'yam bagi maka Artinya sampai pendapat mereka kepada kita dengan jalan mutawatir, jadi banyak gitu ya yang menerima dari beliau tuh banyak. Sepakat para ulama kalau jumlah mutawatir itu 10 ya. Dan ada lagi yang lainnya. Iya. Yeah. Walin ya, walin nakli ilainak kita waturi. Dan karena sampainya mazhab mereka ya kepada kita dengan jalan mutawatir mazhab mereka pendapat mereka wali naqli dan karena ya sampainya mazhab mereka pendapat mereka ya kepada kita dengan jalan mutawatir. Payam bagi maka siogianya taklid wahidin muayyanin muayyanin. Maka siogianya mengikuti satu yang sudah ditentukan min um daripada mereka ikutin satu. kita mazhab kita syafi'i kita ikutin mazhab syafi'i imam syafi'i. illa lidarurati karena terkecuali karena darurat. Nah, kayak sekarang kita kan apa nih? Ya kita beli beli anak di supermarket itu bukan mazhab sapi itu. Sulit kita pakainya. Hmm. Ambil ambil aja, enggak ada. <laughs> saya terima, saya beli, saya ya jual, nggak kayak begitu kita. Hmm. Wa inilah nih kalau enggak, farubama maka terkadang kalau enggak kita enggak ikutin satu aja. Nih ya, kalau kita enggak ikutin satu, kita campur aduk aja. Yang mana aja kita ikutin, mana yang lebih enak. Ah, kalau enggak kalau nggak diikutin satu, baru maka terkadang ada membawa ia ila talfikin kepada talfik. Ya, mencampur adukan, ya, mencampur adukan dua pendapat atau tiga pendapat. At, ya, berarti ada dua pendapat. Kemudian dicampur aduk, berarti ada tiga pendapat sehingga nanti akan melahirkan hukum baru yang di mana dua mazhab tadi, umpamanya dua mazhab kita campur berpendapat salah itu, tidak membenarkan tahlif, tahlif ya begitu, jangan sampai melakukan itu, nah, jadi biar aman kita ikut satu tidak dilarang kita pengen itu ikut yang mana yang empat itu nggak apa, apa silakan silakan tapi jangan talfik yukriju ansawa itariki yang dapat mengeluarkan daripada jalan yang lurus Takut takutnya ntar yang enak-enak aja gitu ya Wallahu a'lam bisawab. Ya, lima khatalah pal mujtahidna fi ba'dil masaili. Nah.